Hai, selamat enjoy. Balik lagi nih sama gue Bella dan Aldi di Enjoy Your Weekend Pantun Refreshing. Makanya lu jangan, kalau lagi di jalan tuh jangan tidur. Nih lihat belakang lo. Nih, gini-gini. Sirkus. Sekarang kita udah di Oriental Sirkus Indonesia. Nah, disingkat jadi Oci nih. Oci. Gue sampai belibet kan. Ini tempatnya di Best Day nih, sahabat Enjoy. Oh, kita mau ngapain di dalam? Kita sirkus, kita mau senam, Bel. Bukan enggak lah. Enggak. Kita di sini bakal disuguhin sama atraksi yang mukau. Disuguhin sama atraksi yang mukau dan oh, juga jawaban gimana? Mukau. Oke. Okay. Dan juga itu juga ada banyak atraksi kayak naik unta contohnya. Lu mau naik enggak? Kayaknya keberatan. Gua yang naik unta, gua yang naikin unta atau unta yang naikin gua? Udah amat. Udahlah, pokoknya gua udah enggak sabar nih. Sahabatnya juga pasti udah gak sabar kan? Kita jalan terus. Wah, Di, gue norak banget nih, udah lama gak datang ke sirkus kayak gini. Eh, kasih tau dong tentang sirkus ini. Abel, gimana sih lo? Oriental Sirkus Indonesia ini padahal sebelumnya udah pernah ke Pantai Indah Kapuk dan Summarecon Mall Bekasi loh. Dan dua-duanya sama-sama rame banget. Khusus untuk yang kita datengin sekarang ini nih, Bel, buka dari tanggal 5 Mei lalu sampai 5 Juni nanti. Lokasinya ada di lapangan Sunburst BSD City, Tangerang. Untuk harga tiketnya berapa, Di? Nah, gini, Bel. Harga tiket masuknya mulai dari Rp75.000 sampai Rp300.000. Itu untuk kelas ekonomi hingga VVIP. Tinggal pilih aja deh kita mau yang mana. Oh ya, sahabat Enjoy. Di Oriental Sirkus Indonesia atau OCI ini, kita bukan cuma bisa nonton atraksi aja loh. Wah, gue tahu. Kita bisa main-main sama binatang-binatang yang juga kan, Di? Wah, kok lo tahu, Bel? Iya dong, gue gitu. Sahabat Enjoy, ayo udah kumpulin naik onta. Jadi gue gak perlu jauh-jauh ke Arab, disini juga bisa naik onta. Ya, sahabat Enjoy, gue juga sebenarnya pengen cobain sih naik onta, cuman gue nggak boleh sama panitianya karena katanya gue mau berhutang. Oke, sabar ya, Di. Gue tahu ini berat lo, jadi gue juga tambahin berat lo sama tas gue. Kekompakan, host AYW! Yeay! Yuk, sahabat Enjoy ikut berlaku. We'll be right back.
Wah Bel, dari tadi banyak banget ya anak kecil yang datang sini. Iya Di, dan anak-anak yang bosan buat nunggu pertunjukan bisa jajan sama beli mainan dulu nih di sekitar sini. Betul banget Bel, tapi nggak cuma anak kecil kan yang boleh beli. Ya enggak dong Di, kita juga boleh beli kok. Ini nih Di, makanan favorit gue, gulali atau kembang gula. Yeay! Bagi dong Bel. Nggak mau, ini buat gue. Nah, ada juga nih Di, bando, tas, bantal, sama baju gambar hewan. Hewannya lucu-lucu kan Di? Iya betul Bel, lucu-lucu banget. Gue juga tadinya mau beli sih, tapi sayang gue nggak bawa duit. Oh iya Di, ada mainan gelembung-gelembung juga. Ya pokoknya lengkap banget ya Bel, sambil nunggu pertunjukan dijamin gak bakal bosan. Sobat Enjoy, sepertinya ada sinyal darurat dari Bella. Ini keadaan darurat. Ayo kita kesana. Bella, oh deh. Ada apa? Ada apa? Flash, ada siap apa? Membantu. Kayak orang bener lu. Kenapa sih emangnya? Kesel gue. Ada apa? Abisan. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tadi ini gua tuh denger sirkus. Sinyal darurat. Iya ada apa? Ini tuh sirkus. Gua harusnya berubah jadi badut, tapi terus kenapa jadi superhero kayak gini. Udah sekarang gua mau berubah jadi badut. Lama lu ah. Nih ya, sirkus ini tuh udah mau mulai. Kalau bisa kita tinggal gimana Audi? Serius? Serius. Oh iya, Bel. Gua duluan ya. Atuh, orang dia yang telat, gue ini tinggalin, sebel. Yuk, ikutin aja terus yuk. Halo, halo sobat Enjoy. Enjoy. Sekarang kita udah ada di dalam tempat sirkusnya ya. Dan sebentar lagi mau mulai. Kurang lebih 3 menit lagi, 3 menit lagi sama Enjoy. Kalau nonton, gak ada makanan, kurang asik nih, kayaknya kurang asik. Ada snack gitu ya. Ya, kita langsung di makanan aja kali ya. Gua apa enggak? Juga udah nungguin. Untung aja deh kita gak ketinggalan, gara-gara lo sih. Ya maafin Bel, abisnya di sono banyak jajanan masa kecil gue gitu, kan gue jadi nostalgia. Iya sih, tapi sahabat Enjoy, buat kalian yang mau kesini, kalian mending cek dulu deh websitenya Oci untuk cek jadwal pertunjukannya. Iya bener banget sahabat Enjoy, jadi di sini ada jadwal pertunjukannya. Nah karena kita datang di hari libur, jadi ada banyak nih jadwalnya. Ada jam 11 pagi, jam 2 siang, jam 5 sore, sama jam 7 malam. Oh iya, yang jadi pemain sirkus di Oci ini ada orang-orang Eropanya juga loh. Iya bener Bel, dan sirkus ini bercerita tentang Hanuman the Dreamer. Lo tau gak Hanuman Bel? Lu? Enggak deng, tau lah yang manusia setengah kera itu kan yang warna putih. Nah iya! Ya sahabat Enjoy, jadi harimau-harimaunya itu keren-keren banget nih. Dia nurut-nurut banget sama pawangnya. Waktu disuruh loncatin lingkaran api. Aduh itu keren banget. Itu salah satu pemandangan yang langka yang kita bisa lihat ya di kota gede. Cuman yang lebih langka lagi dan gak ada di sirkus memang waktu pawangnya ngeloncatin lingkaran api itu. Itu gak ada sahabat Enjoy, sayang banget ya.
tarian burung ini keren banget ya. Dia kelihatannya sih pakai kostum yang catnya itu glow in the dark gitu. Jadi begitu kena cahaya-cahaya dari lampu sorotnya itu kelihatannya spektakuler banget. Terus setelah tarian itu, ini mungkin salah satu main eventnya ya, waktu Hanomannya keluar naik gajah. Wah, ini sirkus artisnya keren banget nih meranin Hanomannya, karena dia natural banget jadi keranya. Seakan-akan ada darah kera, kira-kira 2 tetes di dalam darahnya dia gitu. Keren banget. Ya, jadi sahabat enjoy, waktu badutnya mau ngerjain gue itu, dia tiba-tiba datang gitu ke arah gue duduk. Dia mau ditusuk sama temen badutnya. Dan ya gue pikir, gue tahanin dia aja supaya teman badutnya itu bisa tusuk dia. Tapi akhirnya malah gue yang disuruh ke depan. Kelihatannya sih mereka semacam nyari mangsa gitu sih. Akhirnya gue yang jadi mangsanya, disuruh ke depan. Dan itu sumpah sahabat enjoy, gue beneran deg-degan. Karena itu tanpa settingan, kru-kru juga nggak tahu, tiba-tiba gue disuruh ke depan. Gue cuma takut aja sih, dia nggak terlalu bisa ngelemparnya dan nusuk gue beneran gitu. Karena ini kan baru episode 5 ya, masih ada episode 1 lagi. Dan kalau gue di episode 6 banyak perban gitu, kayaknya nggak enak juga dilihatnya. Gua kan pakai kampak ya, yang mau disasar itu balon di antara kaki gue. Nah, itu juga horor sih. Sebenarnya malah lebih horor dari yang pertama, karena ya kalian tau lah. Tapi ternyata semuanya berjalan lancar dan gue menikmati sirkusnya dengan asik. Jadi abis ini gue mau ngajak lo ke tempat makanan enak. Makanan enak di mana tuh? Kita lihat aja nanti.
Gue penasaran. Sahabat Enjoy juga pasti penasaran kan? Makanya ikutin kita terus di Enjoy Unicast Time to Refreshing. Ya sahabat Enjoy, sekarang gue udah ada di Ayam Kremes Galaxy dan pastinya nih gue nyampe di sini duluan daripada si Bella karena gue naik onta super. Nah, penasaran kan Ayam Kremes Galaxy itu kayak apa sih? Langsung aja kita masukin. Sahabat Enjoy, kok dia ada di sini sih? Kok dia nyampe duluan sih? Audi, gue nyampe duluan dong. Oh, curang lu pasti. Tadi gue nungguin di sini. Nah. Udah cepet duduk ah. Gak mungkin Bel, soalnya gue naik onta super. Gue pasti paling cepet di super sini. Lambat, super lambat. Super lambat ya. Yaudah, gimana? Audi, karena kita sekarang udah sama-sama di Ayam Kremes Galaxy. Langsung aja yuk pesen, karena gue udah lapar banget ngeliat kelakuan dia nih. Gue juga udah ngiler tuh ngeliat Ayam Kremes Galaxy ya. Yaudah, panggil masnya aja. Kita, mana masnya? Mas, mau pesen. Mana masnya? Mau pesen? Iya. Tungguin ya sahabat Enjoy. Audi. Iya. Gue saking laparnya jadi nungguin masnya nih. Oh itu masnya udah datang. Oke. Cep sebal. Ya apa nih kita? Makan apa ya? Kayaknya enak. Kita langsung makan paket ya, soalnya ini udah ada lalapannya juga, udah sambelnya juga, udah ada minumnya juga nih. Dan sesuai sama namanya, jadi kita mulainya mau pesen ayam kremesnya deh. Lu pesen ayam kremes ya? Iya, saya paket A, kalau dia apa? Saya juga paket A mas, tapi saya pengen cobain ayam bakarnya nih, soalnya kan supaya kalau bisa saya coba. Ayam kremes, kremes ya? Ayamnya mau paha atau dada? Saya dada. Kalau saya apa? Dada yang tadi yang bakar. Yang bakar. Udah, gitu dulu aja. Oke, makasih ya mas ya. Mas, ditunggu kesananya mas. Jangan pakai lama ya. Ya sahabat banget. Enjoy, sekarang kita tinggal nungguin makanan mas. Buat sahabat Enjoy yang mau makan kesini, nggak perlu rogoh kocek dalam-dalam nih. Harga makanan di sini murah banget. Iya, benar banget tuh, Di. Buat paket A yang tadi kita pesen, yang isinya nasi, ayam goreng, lalapan, sambal, plus kremes-kremesnya itu harganya Rp24.000 aja. Udah plus teh tawar lagi. Iya, parah lah. Masih banyak juga nih paket-paket hemat lain yang bisa kalian pesen, sahabat Enjoy. Dengan harga segitu, perut kenyang, hati riang. Alhamdulillah. Ya. Ini yang paket A yang dada bakar. Dada bakar. Ini dada bakar. Ini paket B, paha goreng. Oke, okay. Terima kasih. Makasih ya, mas ya. Okay. Sahabat Enjoy, ini makanannya udah datang. Ya, ini makanannya ya, sahabat Enjoy. Yang punya gue ayam goreng kremes. Kalau punya Audi, ayam dada bakar. Ayam dada bakar. Ya, ini ada lalapannya juga, ada ya, sambalnya juga ada nih. Sambalnya juga. Kita tinggal nunggu minumnya juga ya. Betul. Minumnya belum. Minumnya di mana? Kayaknya masih di sirkus kayaknya. Masih di sirkus. Ah, dia bunyi. Kayaknya ini enak banget deh. Ini enak banget, tapi kita harus tunggu sampai minumannya juga keluar nih. Ntar seret tuh kita tanpa minum. Terus kita juga apa? Oh, minumannya. Ya, makasih ya, makasih ya. Oke. Pesanan kita sudah lengkap, sahabat Enjoy. Sebentar lagi kita akan makan. It's time to eat!
Sahabat Enjoy, Ayam Kremes Galaksi ini lokasinya tepat di Jalan Anggrek Hitam BSD. Kenapa kita pilih tempat ini? Karena tempatnya kelihatan nyaman gitu, iya nggak, Di? Betul banget, Bel. Nuansa daun-daun plus meja dan kursi kayunya bikin tempat ini sejuk dan nyaman banget. Udah gitu nih, pelayannya baik-baik banget, ramah betul. Enjoy, ini kita udah makan. Beres makan, abis. Abis, alhamdulillah. Tadi kita udah kemana aja nih, Bel? Kita udah ke sirkus ya. Betul. Itu keren banget sirkusnya. Keren, kita dari awal dibuka dengan sangat satwa yang liar ya. Liar. Kita dibuka dengan sangat liar. Nggak liar sih, satwanya liar dan buas. Dan tapi mereka pinter juga ya. Pinter juga. Banget. Mereka kayak jinak gitu ya, sama kawangan. Terus yang kedua tuh, gue berkesan tuh katanya tuh. Gue berkesan banget karena gue mau ditimpuk sama kampak gitu. Betul, dipeluk sama badut. Dipeluk sama badut itu cincong. Salah satu yang berkesan. Tapi yang paling berkesan buat gue nih, yang cincin itu, cincin gede itu. Itu keren banget, cincin. Keren banget buat gue. Kalau buat lo? Kalau buat gue yang berkesan itu semuanya sih berkesan. Semuanya bagus ya? Terus... yang paling berkesan tuh ada yang trampolin, terus gajah, dan yang terakhir ada yang Anomannya. Anomannya. Karena itu dia pemeran utama. Iya, betul banget. Ganteng. Keren banget ya. Suka. Dia bener-bener dreamer dan leader. Betul. Nah, terus ini soal makanannya juga nih. Ini makanannya enak banget. Enak. Ayam kremes galaksi ini. Coba dari lu. Benar-benar enak banget, gue suka banget sama sambelnya nih. Ini sambelnya recommended banget. Nah, sahabat Enjoy yang mau makan ayam goreng atau ayam bakar yang sambelnya enak, bisa langsung coba di Ayam Kremes Galaksi. Nah, kalau menurut gue, tadi Audi suka sambelnya, kalau gue suka sama kremesnya sih. Itu kering gimana gitu, terus enak sih. Beda dari yang lain. Pas banget ya. Ayamnya juga rasa ayamnya top banget. Top banget. Untuk gorengnya pas. Nah, buat kalian yang mau ke sirkus ya. Oh ya, kita juga mau ingetin ya buat kalian yang penasaran kayak apa sih show spektakuler Oriental Sirkus Indonesia atau OCI. Bisa langsung ke BSD karena itu sirkusnya ada sampai tanggal 5 Juni. Itu 10. 5 Juni. Masih lama jadi ya. Masih lama. Oke, jadi mudah-mudahan jalan-jalan kita minggu ini nih bisa jadi rekomendasi buat sahabat Enjoy. Referensi yang referensi buat kalian yang mau liburan tapi nggak tahu mau kemana, yang dekat-dekat bisa ke sirkus di BSD dan makan di sini. Dan, oh iya, Bel. Apa? Gua mau ingetin juga nih buat sahabat Enjoy supaya jangan lupa nonton kita terus. Nonton kita terus. Enjoy your weekend. Episode selanjutnya ini spesial banget. Spesial kalau di Indonesia itu pakai telur. Nggak bohong, harus nonton. Harus nonton. Nah, pasti sahabat Enjoy penasaran kan? Minggu depan kita bakal kemana? Makanya ikutin kita terus di Enjoy Your Weekend, time to refreshing! Hai guys! Welcome back to our channel. Enggak, ini nggak tag kok. Yuk, jalan yuk. Rasanya lebih wah cepat buat gua lucu sumpah demi apapun.